Timbangan. Bagus timbangan ini ya, memberi ramalan peruntungan ya. Juga. Wah, peruntunganku juga bisa jadi bagus sekarang. Aku juga ramalan bagus. Wah, hebat. Aku hebat. Aku juga mau melihat berat badanku dan peruntunganku juga. Apa sudah bagus ya? Tolong berdiri satu persatu. Hei, aku sendirian berdiri di sini. Kalian semua pergilah dari sini, ayo. Ah, masa depanku cerah sekali. Hari ini kau akan menemukan tas penuh berisi uang. Dan dalam tas itu ada tongkat emas. Siapapun yang kau pukul dengan tongkat emas itu, masa depannya juga akan cerah seperti berlian. Semakin banyak kau pukul dia, masa depannya semakin cerah. Bagus! Aku akan mendapatkan tas berisi uang dan tongkat emas. Kita lihat saja. Di mana ya? Oh ya, aku rasa Motu sudah masuk dalam perangkap kita. Dia tidak tahu timbangan itu milikku dan aku yang mengarang ramalan masa depannya di sini. Bagus! Masa depanku sungguh jadi cerah. Tongkat emasnya juga ada. Aku akan beritahu Patlu sekarang juga. Ini menyenangkan sekali. Ada apa, Motu? Kau terlihat senang sekali. Benar sekali, Kak Boxer. Aku senang sekali karena aku menemukan tas berisi uang dan juga tongkat emas yang aku pegang ini. Apa masa depanmu juga cerah hari ini, Kak Boxer? Ya, aku juga mau masa depanku cerah. Tapi bagaimana? Semua orang ingin masa depannya cerah. Hei, Motu. Apa pikiranmu sudah gila? Kau berani memukulku, ya? Hah? Kak Boxer, aku membuat masa depanmu cerah. Semakin banyak kau dipukuli tongkat ini, semakin cerah masa depanmu. Hei! Oh ya? Sekarang aku akan menghajarmu kalau begitu. Hei, Motu, ada apa? Kenapa Boxer melemparmu? Aku menimbang badan, lalu ada catatan keluar. Sekarang aku mau mencerahkan masa depan orang lain. Nah, sekarang lihat. Inilah buktinya, Patlu. Motu, aku tidak percaya itu. Sepertinya ada yang tidak beres. Tidak ada yang tidak beres. Ayo kita rayakan. Ayo kita makan samosa untuk merayakannya. Aroma. Hei, Motu, ada apa? Hari ini kau terlihat senang. Ya, apa penjual teh? Masa depanku cerah sekali. Apa kau mau masa depanmu cerah juga seperti aku? Ya, cerahkanlah masa depanku selama aku membuka kedai ini. Hei, Pak penjual teh, masa depanmu akan cerah sampai kau bisa membangun hotel yang besar sekali. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo lakukan sekarang. Tunggu apa lagi? Ayo. Ya, baiklah. Kenapa kau lakukan itu? Hei, jangan, ampun. Jangan kau lakukan, jangan kau pukul aku. Ayo cepat pergi dari sini. Kenapa kau masih di sini? Ayo cepat pergi. Astaga! Astaga, Motu Patlu, kenapa kau selalu melihatmu lari? Jalanlah sekali-sekali.
kau menyakiti tanganku, Motu. Jingu, apa kau ingin masa depanmu cerah seperti aku? Astaga, pasti. Sudah lama aku jadi inspektur. Aku ingin jadi komisaris. Hah. Dengar, Pak Jingu. Bukan hanya komisaris, tapi kau akan lebih tinggi dari itu. Ya, bagaimana bisa? Tapi pertama, berjanjilah kau tidak akan marah padaku, ya. Aku tidak akan memukulmu. Kau janji? Ya. Aku janji. Ya. Baiklah. Astaga, Motu. Apa yang kau lakukan? Apa begini caranya membuat masa depanku cerah? Hentikan ini, Motu. Berhenti atas nama hukum. Berhenti. Pak Cingu, jangan marah. Kau sudah janji tidak marah dan tidak memukulku. Ya. Hei. Astaga, aku tidak akan memukulmu. Hera Ferry, pukul dia. Motu, sudah kubilang jangan coba-coba membuat masa depan orang lain cerah. Oh ya? Sekarang kau bilang begitu. Tidak ada yang percaya padaku. Saat masa depan mereka cerah, mereka akan percaya dan terima kasih padaku. Kadang butuh waktu untuk berhasil. Lihat saja, kali ini akan aku buat masa depan mereka cerah semuanya. Akan kubuktikan, aku bisa melakukan semua itu, Patlu. Ayo kita tangkap dia. Kak Jatka, apa kau merasa masa depanmu cerah? Hei, ayo ceritakanlah. Hei, Motu. Hei, Motu, kami sudah tahu. Kau membuat masa depan mereka cerah dengan cara memukul mereka dengan tongkat. Cepat, pergilah kalian dari sini. Pergi. Kak, jangan pukul aku, Kak. Dengarkan aku. Baiklah kalau begitu. Kalian duduk di kursi dan ceritakanlah kepada aku. Ayo. Patlu, kau lihat? Karena timbangan ini peruntunganku bagus. Motu, lihat ada kamera CCTV di situ. Mungkin kita bisa mendapatkan petunjuk. Ayo. Angkat tangan. Lihat, Motu. John ada di balik ini semua. Lagi-lagi dia menipumu. Dan sekarang, semua orang yang kau pukuli akan balas memukulimu. Uang yang dimasukkan John dalam tas itu, pasti uang yang dia rampok dari bank. Dia memang mementingkan diri sendiri. Jangan biarkan Motu untuk kali ini. Dia berusaha mencerahkan masa depan kita. Sekarang kita akan balas dia. Ayo! Ayo hajar Motu. Aku pencuri, tapi tidak pernah begini pada siapapun. John benar. Motu telah melakukan itu pada kami. Padahal dia adalah teman kita. Sekarang ayo kita pukul. Patlu, kenapa kau lari? Ayo kita lawan mereka. Untuk apa melawan mereka? Mereka banyak sekali. Dan mereka semua mengejar kita. Tidak mungkin melawannya. Hei, tunggu! Aku tidak bisa berpikir kalau perutku lapar begini, Patlu. Lakukan sesuatu. Aku ada ide. Dokter Jatka, John telah membuat Motu jadi sasaran. Dengarkan rencanaku sekarang. Berhenti! Dengarkan semuanya. Ini bukan salah Motu. Dengar dulu penjelasanku. Kami sudah tidak percaya pada kalian. Jangan beri alasan lagi. Ayo sekarang kita pukul mereka. Tidak, kami tidak membuat alasan. Patlu, kau dirilah di timbangan itu. Hehehe.
Lihat catatannya sudah keluar. Di sini tertulis masa depanmu akan cerah dan juga masa depan semua penduduk Furfurinagar akan cerah kalau semua penduduk memukuli John. Nah, siapapun yang memukul paling banyak, maka dia akan mendapatkan uang paling banyak. Tidak. Itu tidak benar. Timbang aja berbohong. Aku yakin ada orang yang sembunyi di dalam timbangan itu. Nah, Patlu, aku akan terima uang sebanyak jumlah pukulanku padanya. Iya, di sini tertulis begitu. Kau bisa coba. Aduh, sakit. Oh, bagus sekali. Catatannya tidak bohong dan di sini ada banyak orang. Ayo semuanya, pukuli John. Tolong. Kau lari. Tunggu. Tidak, ini tidak benar. Ini tidak adil. Kalian tidak boleh memukuliku, batu-batu. Kau mengubah ini cemerlangku menjadi sia-sia. Tidak, sakit. Hentikan, pagiku. Aduh, bos. Rencana ini gagal. Ayo selamatkan diri, bos. Pergi dari sini.